Ojo lali. Don't forget. Don't forget to remember. Dek, menurut kamu Ladon Little Island ini menarik karena apanya? View-nya, pasirnya, pasar kelataannya, perahu karetnya, kudanya, semuanya. Kalau bagi kamu, apa yang paling menarik? Jajanannya. Jajan pasarnya. Kamu hanya mikirin perutmu. Hanya urusan perut saja. Urusan perut itu penting, bro. Coba kalau kita lapar, apa kita bisa sampai ke sini? Enggak kan? Ah, kok iki cah cilik pinter omong. Pinter ngomong gak apa-apa, asal omongannya tidak membohongi. Lah iya, kan banyak orang pinter ngomongnya juga pinter membohongi. Makanya aku gak mau berbohong. Pinter omong kan bagus. Malah bagus. Wah, di sebelah sana itu banyak orang. Rame, Dek. Iya, rame banget. Rombongan itu pasti naik kereta. Rombongan itu kayaknya baru datang. Oh iya, I think so. Parkirnya di balkon di sana, parkirnya. Iya, keretanya parkir di balkon des. Dek, apa bahasa Belandanya bunga? Bunga bahasa Belandanya apa? De bloem. Kalau bunganya banyak, de bloemen. Bloem itu bunga. Bloem itu bunga. Bloem. Belum itu durung. Belum makan, durung mangan. Ini kan tadi ngomong-ngomong bahasa Belanda. Hulen spreken. Ah, kamu itu ngaco aja, ah bro. Kamu itu ngomongnya juga ngaco, sis. Sama-sama dong. Kamu ketawa ditirukan kudanya Pak Suroto. Tuh, ditirukan lagi. Thank you.
tujuannya apa? Ya, refreshing, cari hiburan, cari pacar, cari jodoh. Ya, jelasnya datang ke Ladon Little Island ini ya cari keceriaan.